Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nia Mitsubishi. Pada video kali ini kami akan memberikan pengalaman melakukan serah terima mobil Mitsubishi Pajero Sport tipe Dakar Sunroof 4x2 matic warna putih kepada konsumen kami Pak Sis yang ada di wilayah Kebak Kramat Karanganyar. Nah, kira-kira seperti apakah prosesnya? Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Pajero Sport. Nah, jadi kemarin tim kami Mas Brilian ada janjian dengan salah satu konsumen. Konsumen kami ini bernama Pak Sis, beliau berasal dari wilayah Kebak Kramat Karanganyar. Sebelum datang ke dealer, Pak Sis sudah berdiskusi dengan Mas Brilian, beliau mengutarakan rencananya untuk membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport tipe Dakar. Kebetulan untuk warna yang dicari warna putih. Tapi beliau khawatir kalau unitnya tidak ready. Nah, setelah memastikan unitnya ready, beliau pun datang ke dealer untuk melakukan proses pelunasan. Begitu mendapat informasi dari Mas Brilian kalau Pak Sis berencana untuk langsung melakukan pelunasan di dealer, kami pun langsung melakukan proses persiapan unit. Alhamdulillah kebetulan unitnya ready. Karena pembeliannya secara cash, jadi nanti rencananya setelah pelunasan mobilnya akan langsung dibawa pulang oleh Pak Sis. Kebetulan tadi pagi sebelum beliau datang ke dealer, kami sudah melakukan proses persiapan mulai dari proses geser nomor rangka dan nomor mesin, kemudian juga untuk proses persiapan unit. Jadi begitu Pak Sis melakukan pelunasan, kami tinggal melanjutkan proses administrasi. Untuk proses administrasinya sendiri sekitar 2 jam. Nah, sambil menunggu proses administrasi selesai, di sini Mas Brilian melakukan penjelasan kepada Pak Sis terkait fitur-fitur yang ada di mobil Mitsubishi Pajero Sport. Tapi karena sebelumnya Pak Sis sudah terbiasa menggunakan mobil Pajero Sport, jadi beliau sudah hafal dengan fitur-fitur yang ada di mobil ini. Di sini Mas Brilian pun menjelaskan untuk perlengkapan. Selain itu, Mas Brilian juga menjelaskan terkait masalah gratis servis. Untuk mobil Mitsubishi Pajero Sport ini, sekarang gratis servisnya kurang lebih sama seperti mobil Expander. Jadi gratis servisnya sampai 50.000 km, tidak hanya jasa, tetapi juga meliputi spare part rutin. Selain itu, dijelaskan juga terkait proses pembuatan STNK. Untuk STNK, estimasi jadinya sekitar 1 bulan. Kemudian kalau untuk BPKB, estimasi jadi antara 4 sampai 6 bulan. Alhamdulillah untuk prosesnya sangat singkat dan diberikan kelancaran. Setelah selesai melakukan penjelasan, alhamdulillah untuk proses administrasinya juga selesai. Jadi mobilnya sudah siap untuk dibawa pulang. Nah, untuk selanjutnya seperti biasa kami lanjutkan dengan foto serah terima bersama dengan Pak Sis. Terima kasih banyak Pak Sis dan Bu Yani serta keluarga sudah mempercayakan pembelian mobil Mitsubishi Pajero Sport tipe Dakar Sunroof warna putihnya ini kepada tim kami Mas Brilian. Kami doakan semoga keluarga selalu diberikan kesehatan, rezekinya semakin lancar dan bisnisnya semakin berkembang. Nah, demikian video mengenai proses serah terima mobil Mitsubishi Pajero Sport tipe Dakar Sunroof matic warna putih kepada konsumen kami Pak Sis yang berasal dari wilayah Kebak Kramat. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga menjadi motivasi terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Pajero Sport ini, silakan bisa menghubungi tim kami Mas Brilian. Dia adalah marketing untuk Mitsubishi Kartosuro. Atau bisa juga menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081-228-447-856. Atau bisa langsung kunjungi dealer kami di Mitsubishi Kartosuro. Nanti bilang saja sudah janjian dengan Mas Brilian Sales atau Mas Niam Supervisor. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar. Dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga bermanfaatnya. Sekian, jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.